Halo semuanya, kembali lagi dari Classic Blue dan welcome to my Simple Rich Hunter Season 2. Oke, jadi kita bakalan lanjutin Rich Hunter-nya, guys. Oke. Bisa kalian lihat sendiri di depannya Sasha Grey ini. Sasha Grey udah saya buat gini. Bukan saya buat ya, udah adult. Saya nggak bikinnya elder, tapi nanti jelek kok elder ya. Jadi saya bikin adult aja. Anaknya udah young adult ya. Ini kita lihat sama-sama sekarang anaknya. Oke, jeng jeng. Wow. Sebenarnya anaknya 3 guys. Pas lahiran tuh saya kan pakai mod yang ini tuh loh guys. Yang ini saya pakai modnya itu munculnya 3 guys, padahal saya bikinnya cuma 1 guys. Nggak ngerti dah, modnya gila. Munculnya triplet lagi guys. Waduh, berat ya guys ya. Jadi saya ulang gitu ya. Jadi saya tungguin lahirannya. Kebetulan perempuan anaknya guys ya, benar-benar perempuan. Pas yang tripletnya lahir itu, saya giniin guys, saya exit game dan saya nggak save ya, tripletnya nggak saya save. Jadi di sini dia namanya Sophie ya, Sophie Grey. Itu pakaiannya seksi banget ya, supaya memikat para buaya darat gitu ya, sama memikat gini ya guys ya, apa om-om gila gitu ya. Jadi di sini keluarganya sisa ini doang ya, yang lain-lainnya udah pergi. Jadi dia yang punya rumah sekarang ya. Rambutnya udah abu-abu nih guys, orangnya nih guys. Siapa sih namanya sih? Huntington ya. Perasaan nih kayaknya mereka kagak nikah ya guys ya. Coba saya cek dulu guys. Oke. Oh, masih boyfriend loh guys, belum nikah loh, sumpah. Luar biasa ini. Berarti dia masih bisa nih ya guys ya, Sasha Grey ini masih bisa memikat. Tapi nggak fair sih kalau misalnya kita mainin dia di season ini. Jadi kita sekarang mau ngapain? Kita bakalan manage world. Nah ini kita bakalan pisahin si Sophie dari ibu bapaknya. Oke. Ini kita bakalan manage household. Oke, seperti ini. Oke, kita kasih modal 20.000 guys. Palingan pakai beli rumah udah habis nih guys. Kita belinya di mana guys ya? Atau enggak kita langsung aja ya guys ya? Kita langsung aja ke keluarga orang. Kita gini guys. Mana ya? Wah ini gede sih guys rumahnya guys, land grab nih guys. Oke. Oke, ini ya guys ya, Sophie Grey bakalan move ke sini. Wow, uangnya banyak ya. Move in ya, let's go. Keluarganya land grab nih ya. Oke, siap. Kita bakalan ke sini. Ini jadinya dia masih terpisah sama, masih ada relationship gak sama ini ya. Kita coba lihat ya guys ya. Oke, kita sudah menyelinap ke keluarga ini guys. Oke, kita sudah berada di rumahnya land grab ya. Kayaknya saya mau gantiin dulu bajunya ya guys ya. Sebenarnya sih baju yang ini untuk kebutuhan thumbnail aja guys. kita mau gantiin bajunya. Mana tadi? Oh ini bajunya. Kita gantiin. Yang mana ya guys ya? Ini aja deh. Nah ini aja. Oke. Uang kita langsung 100 guys. Awal-awal episode 100.000 guys. Widih, belum lagi nanti kita jual rumahnya ini guys. Widih. Ini kita gimana ya caranya untuk nyingkirin mereka-mereka ini ya. Ini Nancy Landgrab, Gouffrey Landgrab, sama ini anaknya ya. Coba kita lihat.
Oh ya benar benar benar. Ini bapaknya, ini emaknya, ini anaknya nih guys. Malcolm, Malcolm Landgrave ya. Oke. Oh emaknya kerja guys. Eh ini ngapa ini? Eh kamu ngapain boy? Kamu ngapain kesini boy? Wah ini sih bapaknya si gini. Kenapa ya? Dia kesini ngapain ya? Oke, kenapa bapak? Kenapa? Kita ajak masuk guys. Oke. Ini kita dimarah apa gimana sih? Kita ninggalin keluarganya? Kan ceritanya kita mengumpulkan puni-puni uang. Kenapa disamperin sama bapaknya ini? Halo, kenapa? Belum apa-apa dah kangen ini orang ya. Buset dah. Oke guys, jadi kita bakalan ambil ancang-ancang untuk menyingkirkan bapaknya aja dulu ya, bapaknya si Malcolm Landgrave ini guys. Kita taruh di mana ya? You always be my baby. Wadaw. Coba kita suruh dia masak. Siapa tahu kebakar ya. Oke, ini dia. Siapa tahu. Oh, jangan itu deh guys. Jangan itu guys. Jangan itu, jangan itu. Mumpung ada gini nih guys. Nah ini. Nah ini. Lah ini. Burn money. Wih gaya-gayaan burn money. Kurang deket pak. Kurang deket. Nah lagi deket. Kurang deket. Nah, apa nih? Scare. Nah ini aja lah. Kurang deket pak. Kurang deket. Kurang deket. Nah gitu. Nah siap. Lah kurang deket. Kurang deket. Kurang deket. Lagi lagi lagi. Oke. Sip. Kita kurung guys. Kita singkirin dulu satu-satu deh. Biar merasakan kepedihan yang mendalam nih keluarga ya. Mampus ya. Jahat ya emang ya. Oke kita memang jahat guys. Oh ini kayak penjara anjir. Mampus mampus lo ya. Enak. Gimana panas? Ini musim apa by the way? Kalau musim dingin sih keenakan ya di situ. Jadi hangat ya guys ya. Lihat kalender dulu. Oh musim gini guys, musim biasa-biasa aja, musim cerah. Musim cerah nggak tuh? Musim cerah anjir. BTW Shopee-nya tidur di mana? Sini aja ya, bodo amat. Siapa yang punya ini bodo amat, klaim aja guys. Tidur tidur tidur. Oh ternyata emaknya sampai malam guys. Emaknya kerjanya sampai malam ya, luar biasa ya. Eh kamu mau? Hah? Kamu mau? Sini. Sini sini. Sini. Ayo teleport kamu. Oh gak bisa. Gak bisa teleport ke sini guys. Oh sudah. Kalau kalian mau teleport gitu kalian tinggal tekan shift ya. Shift plus klik. Nah bisa keluarnya kayak gitu guys. Kalau misalnya kalian klik biasa jadi ya go here. Kalau misalnya tambahin shift teleport. Bisa teleport. Kok mereka gak kepanasan ya? Lah ya kenapa ya? Gila dah ya. Kita bodo amat guys. Kita tidur aja guys. Oke guys. Sudah pagi ya guys ya. By the way ini kok aman-aman aja gitu ya. Oh ini udah mulai guys. Ini bapaknya kuat banget ya.
Oke, udah uncomfortable ya. Kita lihat apakah bisa meninggal di episode kali ini, guys. Ini mic-nya kayaknya nggak bisa join sih, guys. Terlalu sempit, guys. Kita nanti bakalan saya pasangin mod untuk bisa ngekill-ngekill ya, guys ya. Wih, enak nih bisa ngekill-ngekill, guys. Oke, nanti kita pasangin mod, guys, santai aja. Jadi kalian stay tune aja di channel ini. Jadi ini seriesnya untuk have fun aja. Konten The Sims yang berbeda gitu ya. Kita bunuh-bunuhin orang, kita ambil duitnya. Jadi konsep The Sims-nya konsep seriesnya seperti itu ya, Rich Hunter. Kalau kalian ada yang bilang saya jahat, bukan saya yang jahat ya, guys ya. Karakternya yang jahat. Tuh. Ya, begitu ya guys ya. Ya. Ini kenapa kayaknya semuanya bajunya seksi-seksi semua ya guys ya? Saya nggak ada setting loh. Ini saya baru setting baju gininya doang guys, baju sehari-harinya doang guys ini guys, everyday-nya. Ini baju kantor, baju olahraga, baju tidur, baju berenang, baju ke clubbing gitu, baju panas, baju dingin. Wadaw. Tuh lihat guys. Seksi semua. Emang kayaknya nurun ke dari ibunya nih ya, kebiasaan dia pakai pakaian seksi gini, guys. Oke, kita lihat di sini. Sudah semakin panas, panas. Ya, panas ya. Oh, ini maknya mau join nih. Oh, kagak. Ya cuma mau ngambil roti, guys. Wih, enak, main HP enak. Woi, ganti baju si kampret. Bodoh amat, dia mau pipis kelaparan, bodoh amat ya. WD siap ya, anak dan bapak gitu ya. Kita mencoba mengakrabkan kedua pasangan bapak dan anak ini, guys. Oke. Oh ya, panas, saya tahu panas, santai, relax aja sampai ajal menjemput gitu ya. Wow, jahat banget ya, sumpah. Woi, itu nggak mau ditontonin tuh, mereka kekurung gitu. Dia mau ngapain nih? Oh, mau berak guys, suwe banget dah. Oke. Ya gila apa gimana ya? Ya evil ya. Oh iya, beneran dong evil ya guys. Mana ya tuh guys, evil loh. Wow, ini keluarga unik ya, anaknya evil. Wih, luar biasa tuh, bapaknya aja family oriented, outgoing, good. Emaknya snoop. Oh, ini emaknya nih asli nih, materialistik nih. Emaknya matre nih guys. Wede, shut up. Ini emaknya gini guys, matre, ambisius, plus snoop nih apa ya? Lupa sih snoop tuh apa ya? Easy going gitu ya? Gak tahu juga deh. Let for school, jangan sekolah nak. Oke deh guys, mungkin segini aja dulu untuk episode kali ini. Mungkin di next episode baru ini meninggal 2 biji ini ya guys ya. Baru kita habis bunuh ini. Kenapa saya bunuhnya bertahap? Supaya ini merasakan kesedihan. Ini saya mau ngetes guys, ini bakalan sedih atau enggak ya guys ya. Kalian dia menikah sama ini yang lebih tua ini guys. Ini kayaknya udah elder guys. Udah adult ya, oh adult. Kayaknya cuma butuh uangnya doang guys. Oh udah, burning to death. Oke, mati sudah. Satu ya, satu biji mati guys. Oke, satu biji mati. Oh belum guys, burning to death ini ya. Oke, masih gini guys, masih tahap nih guys ya. Ya udah dah, sampai sini aja dulu untuk episode kali ini guys. Kayaknya ini ceweknya ini ya guys ya, si Nancy ini nikahin si ini, siapa sih namanya, lupa, boyfriend ini, hanya untuk cari uangnya doang guys. Wah, perlu kita rekrut nih guys. Kayaknya perlu kita rekrut ini guys, sumpah perlu kita rekrut nih guys. Saya suka gayanya ini guys, dia materialistik loh guys. Gimana guys, kalian komen ya guys ya, rekrut atau enggak guys ya. Dengan dua orang, dengan dua orang kita bisa menghancurkan dunia The Sims ini guys, oke. Jadi seperti itu ya guys ya.
Oke, let's go. Untung belum saya bunuh ya guys ya, Nancy ini guys. Oke deh, nanti kita bakalan apain ya? Kita bakalan makeover supaya lebih cantik nih. Kayak kalau sekarang sih kayak nggak ada yang terpikat cowok-cowok ya guys ya. Kalau misalnya kalian setuju, kalian komen di bawah guys ya. Oke, mungkin segala untuk video kita kali ini. Saya berjumpa di video selanjutnya. Always kreatif guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, 100 like dan tembus 1000 views. Oke, always kreatif guys. Bye bye.